sebenarnya. Jadi kita paling showroom sama kameranya itu sampai sekitar jam 9-an karena nanti dia ada jadwal lagi, guys. Iya nih, aku habis upload TikTok. Gimana sih? Susah ya ngatur ini. Agak berantakan nih, mama. Kalau begini kayak apaan tahu? Kolab sama Papa Erwin ngapain? Kan udah satu rumah. Lagian kalau Papa aku kolab, pasti dia nggak ngerti cara make showroom. Sayalah. Ya. Kocak. Ayo. Lupa aku. Kita cek kamera lagi. Ini tuh mana ya sih? Oh, kelewatan, sorry. Kak Amir, where are you? Oh, ini per tim toh. Kitri. Oh, enggak ding. Mana sih orangnya? Ya, kita ketik aja. Susah. Ya udah. Oke, kita coba lagi. Enggak ini. Enggak pop up gitu. Enggak keluar namanya. Cilah. Mira. Kok nggak ada nama dia? Tari, sabar. Nama dia kok ngilang ya? Mohon maaf. Tidak ada, mohon maaf. Bentar, aku restart dulu ya, guys. Nih, guys. Arigato. Dibikinin sama Papa Erwin. Haha, itu harumnya. Wah. Suara coba. Nah, gini. Nah, suara baru, bagus. Haha. Bagus, kita nyanyi. Iya dong. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah kabar aku baik. Bagaimana juga dengan Anda? Kan kita udah beda tim, terus jarang ketemu nih. Ngapain aja? Alhamdulillah baik. Aku lagi kegiatan. Iya, kangen deh Afika. Oh, masa. Ayo dong main. Ayo, main kemana? Main ke taman kanak-kanak. Perosotan. Aku sih masih cukup umur. Kamira masih cukup gak umurnya? Aku masih cukup kok, orang umur aku. Iya, enak banget makan mie. Seabel. Aku sama Abel juga pemudaan aku kayaknya. Bener-bener loh. Aku sama Abel pemudaan aku. Jangan ngadi, Mira. Jangan ngadi-ngadi. Dasar dunia tipu-tipu. Gak pagi udah tipu-tipu. Gak pagi udah tipu-tipu. Mau makan mie. Kenapa sih? Kamu sengaja showroom sama aku tadi siap-siap mie goreng lagi? Iya. Enggak, soalnya. Iya, soalnya sengaja tadi ya? Aku bukannya sengaja, tapi aku tuh abis selesai latihan nge-gym.
Asik. Anak aja. Anak kecil ngeji. Gue kita orang tua di rumah dulu. Makan, rebahan, makan, rebahan. Pengen dia bikin-bikin challenge, challenge apa ya? Challenge semi pedes. Samyangan kuy. Sayangan yuk, sayangan. Iya. Sayangan. Sayang. Itu lagi nonton ya? Enggak. Oh, berisik ya? Adek aku lagi main sama temennya. Oh, main apa? Emang satu petak kamar. Umpet. Dia lagi main. Gak tau dia lagi main apaan sama temennya, teleponan, Discord gitu. Emang berisik ya anaknya. Maklumin aja. Lucu tuh kayaknya adeknya. Culik ah. Gak boleh. Culik ah. Lo gak bisa geser ke sini ya? Geser ke sini. Ini yang layar. Gak bisa. Adek aku cowok loh, kamu mau nyulik. Pas juga boleh adek dong. Aku lagi open bisa BO aja. Lagi lawan jenis bisa lah. Bisa lah. Biasa lah. Biasa lah. Tapi dia tuh pecicilan banget tau. Gak apa-apa, itu dia. Aku tuh suka cowok pecicilan. Catet guys. What? Oh, takut guys, takut guys. Iya, apaan tuh? Ada bunga-bunga, bunga-bunga, lope-lope. Sekarang kayak gitu ya? Oh, lagi Valentine gak sih Valentine? Itu gak sih yang surat-surat itu? Oh iya, buat surat kalian dong. Surat dong, kasih aku surat, surat cinta. Fan letter, Afrika. Jangan keselak loh, Afrika. Kita lagi ada di, apa, namanya? Tempat lah. Nggak, ya, kita lagi apa sih, ngapain sih, gue nggak tahu, budak-budak. Gak ngerti, udah, nggak ngerti. Kita baru sekali lo showroom, kayaknya kita harus setiap hari deh showroom. Oh, mau lo? Besok iya, sih mau. Aku ada sesuatu. Apa tuh? Apa tuh? Lagi debus. Siapa yang debus? Surat untuk opung. Eh, apaan gitu loh maksudnya, opung-opung. Gue udah maling-maling dikatain opung nih. Gue tiap hari. Lagian lo rola Amira, Omdo. Apaan sih? Salah mulu hidup gue. Udah dikira kan poni gue ASMR. Ayo lo, poninya ayo lo. Biasa ya. Poni bagus tuh. Poni bagus tuh dikatasin. Emang cowok aja yang punya jambul. Aku juga ada jambul. Aku juga ada sebenarnya, cuman karena lagi rambutnya lagi mendukung aja. Jadi enggak kelihatan banget. Halo, namburu. Kamu selain lagi makan mie, ngapain aja? Showroom. Duduk kayak sama showroom. Gue gak ngapa-ngapain sih, paling ini cuma lagi makan. Live showroom, lagi lihat laptop. Kok gak ngajak-ngajak makan mie bareng sih? Kamu di latihan. Oh iya, ya lupa. Iya, ya lagi latihan ya. Nenek-nenek ini dong ke tempat latihan, kita makan bareng. Ya kali gue nungguin lu selesai latihan, buset. Kecuali kalau lagi istirahat, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam tuh? Dari siapa itu? Dari siapa? Kamira. Kamu siapa? Maklum udah opung-opung. Afika, kata kamu? Yes. Kalau gimana ya, muka aku muda nggak maksudnya? Moon muda kan? Kok orang-orang pada bilangin aku opung-opung sih, padahal dulu kan kamu bilang kan kalau misalnya aku sama Abel mudaan aku mukanya. Ya biasalah, itu adalah tipe-tipe fans yang ingin selalu diingeti gitu, jadi biar kakak mikirnya oh mereka yang manggil gue
gitu. Apa? Opung-opung mukanya. Tua-tua. Tuh pada jawab tua-tua semua dong. Mereka gak suka sama aku nih. Warga-warga showroomnya. Parah banget. Masa ngatain aku opung-opung kemarin, Nafika? Hujat-hujat. Bully. Iya nih, opung-opung. Padahal mereka yang opung-opung. Iya. Padahal kan lebih rata-rata lebih tuan mereka ya daripada kamera. Iya, orang aku aja imut, masih imut gini. Awas keselak. Makan mie. Enggak. Makan minyak dikunyah ya, dikunyahnya tuh kalau kata orang Islam tuh harus ngunyahnya tuh nyampe berapa kali gitu. Kalau bisa kalau ngunyah itu benar-benar sampai lembut dan halus sampai kayak pasir. Kalau bisa tuh kalau bubur kudu kalau bubur kudu dikunyah lagi nggak? Iya dikunyah dulu baru ditelan kalau bubur. Tapi kan udah hancur-hancur gitu. Gak apa-apa biar nambah hancur. Ini ada nih yang nambah. Bilang nih kalau bisa minyak di blender. Jadi ngasih itu ide deh. Yang bagus. Makasih Kak Reja, Kak Ibu yang lagi skor. Ayo dong kasih surat. Afika bilangin ke warga showroom kamu juga disuruh pakai lagi kan. Suruh bilang kasih showroom. Apaan sih? Kamu kenapa? Suruh apa namanya? Kasih surat. Oke. Okay. Kita lihatnya dari sini kan nih. Ayo Minasan. Emang kamu aku aja yang lagi makan, surat aku udah lagi makan. Lagi makan. Kamira tuh dulu SMA atau SMK sih? Aku SD. Enggak maksudnya. Apa tuh? Coba. Aku waktu awal-awal masuk JKT. Enggak maksudnya kakak apa sih? Kan biasanya disuruh kayak milih SMA atau SMK gitu. Kalau kakak dulu masuknya apa? Dulu masuknya SMP, kalau nggak SMA. Enggak, lu tuh SMK atau SMA. Dia ngomong SMP. Gak tahu gue. SMA? Gue nggak denger tadi kayak dia ngomong SMP gitu. Kamila ngebuk guys. Oh, aku SMK. Mm-hmm. SMK 48. Weh. Enggak, SMK 4 maksudnya. 4. Oh. SMK 4 tambah 8. Jadinya 48 banget. 48 banget. Iya, aku emang anaknya 48 banget. Emang dari bayi juga. Dari bayi, jadi lu dia 48 nih gitu. Keren lu ya. Bukan, biasanya tuh mama aku ngasih baju bayi ada 48-nya pasti. Gambarnya 48. Kalau nomor absen 48 suka. Oh iya ya. Kamu gimana? Nanti milih SMA atau SMK? Aku kayak mau SMA aja karena aku sudah memikirkan pengen SMA di mana. Betul. Emang harus SMA. Emang harus SMA. Kalau aku SMA. Ya maunya aja. Maunya sih aku jadi anak pinter aja biar bisa skip kuliah. Canda kuliah. Waduh. Yang begini nih masa depan bangsa dan negara cerah bersinar. Kalau nggak kamu ini mantap. Aja SMA Al-Kausar gitu biar kayak nanti keluar jadi ustazah. Boleh ya, mantap. Ntar gue rukiah lu. Ujung bilang itu di rukiah. Masa aku di rukiah? Iya, siapa tahu ada. Ntar kamu gak aku rukiah balik ya? Iya nggak apa-apa. Karena aku tidak pernah merasa sedang kesetanan. Aku sih lagi gak ngerasa kesetanan juga sih. Biasanya sih soalnya
ini kan kalau di samping nggak tahu nih rasa kesehatan kurang asem emang lo ya. Ini kita mendingan buka deh gue deh. Gue nanti bayarnya lo apa? Lo surat. Jangan main-main lo nyuratin gue lunas gitu. Iya aja. Lo surat, maksudnya di amplopin gitu biar kayak ampau gitu ya nggak sih ya? Tapi kok kamu nggak ngasih aku ampau? Oh ya belum nikah. Kamu ya? Siapa? Hah? Kamu siapa? Aku aja juga belum dapat ampau. Aku Amira Faton. Amira Faton. Aku juga belum dapat ampau ya. Aku masih menunggu loh. Iya aku juga menunggu ampau nih. Tunggu Mira nikah ya. Ya, nikah aku masih lama, apalagi Afika kan. 40 tahun lagi dia baru nikah. Enggak 40 dong. Bahkan aku kuliah aja belum. Oh iya ya. Kamu masih SD bukan sih Afika? Kenapa? Kok SD? SMP maksudnya. SMP. Oh, iya. Aku udah SMP kelas 9. Apalagi SMA. Sedih banget. Apalagi lulus, oh my god. Iya, yeah, sedih banget gue gak bisa ngerasain jadi kakel kelas. Kakak kelas 9. Secara nanti offline. Bilang sama aku aja kalau misal ada yang kayak ngelabrak-labrak kamu kakak kelas. Bilang. Gue loh jadi kakak pukul. Ya Udin, ntar kita labrak bareng. Apa maksudnya Dica gitu? Hah? Dica gak tuh? Emang rata-rata biasanya orang yang menamakan Ica itu emang meresahkan nih katanya. Iya namanya Ica itu meresahkan emang. Aku sih belum pernah punya temen yang namanya Ica. Gue sejauh-jauh, kakakku namanya Ica. Ica meresahkan emang. Kakakku namanya Anissa dipanggil Ica. Ya, pokoknya namanya Anissa dipanggil Ica. I think her name is Ica. Oh ya, oh jadi kakakku sering ngomong Ica. Oh iya. Ica. Paling Ica. Ica. Kakak aku. Itu namanya Patricia, tapi panggilnya kakak Ica. Kenapa tuh? Apa Afika pengen dipanggil Ica? Enggak, dia. Dia, she's my sister. Afika, panggilannya Ica. Untungnya dia tidak meresahkan. Ica, Ica. Kok Cika sih? Ica. Kok jadi Cika? Jauh banget dari Ica, Cika. Nih, minum. Teruskan lu. Maklum, Kak Mira. Udah pada opung-opung. Jadi salah denger. Apa itu? Minum ya, Afika. Emang ini kosong yes. Banget. Gue sukanya es teh manis. Yang di warteg-warteg itu. Yang gratis ya. Enggak mau gratis tuh. 6.000. Wih, mahal banget. Ini kasih apa-apa aja, Meh. 6.000. Ini kan kasih. Biasalah. Kita sebenarnya apa guys? Ya di KR Cupang warnanya. Wow. Dapat ini nih. Kota. Wow. Nih. Bapak Erwin yang sedang mengobrol dengan Mama K. Afika makan ya. Yes. Iya. Oh gantian peran nih sekarang ya. Minum ya. Rasanya rasa jagung. Rasa jagung enggak tuh? Ada emang. Ah, rasa jagung. Itu ada sih. Rasa jagung. Kayak yang ini. Nih, ya kita sama aja kok. Namanya Red Dog. Itu merek weh. Oh iya. Kan tadi gue bilang untuk mereknya jatah. Lu bacain deh tuh mereknya. Bener-bener. Gak sabar Reka Mira. Gue pikir kayak hotdog coy. Ya Allah. Makasih selalu ada. Ini. Makasih selalu ada.
Mohon maaf nih. Ini makanannya Korean. Minum guys. Ini ngedenger lagu Rhapsody dah. Iya, kamu nyetel. Iya, aku lagi nyetel. Lu kayak anak baru lahir tuh. Enggak. Reborn enggak tuh. Rhapsody. Rhapsody. Ini apa nih? Sama teman baik kita. Gak ada kok mozzarella nambah dulu lagi. Jangan deh. Astagfirullah. Kita beli keju di Indimirit. Indimirit ada tuh. Makan. Maaf ya, Bica. Makan. Yeay. Makan, guys. Ada peminum lu. Gua kesel sama sorum gua. Ketawa mulu dia. Biarin aja kami rantar, mereka lama-lama bengek. Sendoknya enggak dikasih, Mir. Kok enggak dikasih sih? Ya Allah, pelit banget. Harusnya kan pakai sumpit, gua kita mau gini langsung. Sumpit. Halo, enggak lu makannya pakai tangan dong. Iya biasa. Biasalah. Yaudah kalau gitu cuci tangan dulu atuh. Ya ini tuh udah langsung. Kamu tahu yang di sini kan tempat ini kan? Kan ada ini kan. Oh, yang buat obok-obok apa sih? Nih. Oh iya, gue lupa. Oh iya, depannya ada ini langsung. Biasalah. Balik Klaten. Jangan pemakan, guys. Kamu nggak mau makan lagi? Makan udah, guys. Habis. Makan guys. Iya. Benar loh. Selamat tinggal dan kinas. Cepat lakukan. Tempat kobokan yang biasa dijual. Selamat makan, Mike. Jangan lagi menghina makanan orang. Ini orang udah jual-jual. Nama mereknya apa, Mir? Tadi udah gue sebut, gue gak mau nyebut lagi. Mereknya... Guguk Merah. Berdoa juga ya. Gue rasa. Berdoa dulu. Berdoa. Hanya tidur. Kok gue doa tidur? Selamat makan, guys. Tadaki, Mas. Ya. Mir, ya Allah. Yang bener, Mir. Apa sih? Lu gak jadi makan. Beneran. Gue gak bisa nambil deh. Ambilin gue sumpit tuh, Mir. Pas sendok juga. Ada di situ. Ini ada saus-sausnya, guys. Kita cobain. Kita cobain dikit-dikit. Oh. Asta makan. Yes, selamat makan. Jangan lupa bikin deh yam-yamnya. Yes, pasti dong. Saat yes. Makan, guys. Enggak lah, guys. Prank Mira, siram saus. Gak guys, gak. Dapet prank-prankan dulu. Enggak. Oh, ini kayak kecil. Gue kasih simpen yang bagus. Serius, I got that. Gue yang gini aja. Oke. Ya, sendoknya simpen dulu. Sendok gue. Orang-orang yang lagi di rumah lagi pada ngapain nih? Aku sih lagi pada ngapain ya? Sudah 30 menit. Kenapa 30 menit? Gimana mama kabarnya, Afika? Ini ada mama, alhamdulillah dia kabarnya baik. Salam ya buat mama. Iya, ma dapet salam dari kamera. Salam banget. Katanya salam. Waalaikumsalam. Jangan balik deh kata mak gue nih pakai tangan. Sehat-sehat ya. Tangan kebalik begini ya. Moms. Patah hati. Sehat-sehat ya. Ini hatinya setengah doang bukan patah hati.
aku tuh emang selalu menyapa orang tua, guys. Ya nggak sih, kita itu harus menyapa orang tua. Ini kok licin amat sih? Kesel gue. Makanya. Masih ada sabun tuh berarti. Iya ya. Pakai sabun apa namanya? Ini. Jangan sebut merek aja. Allah. Makan lagi, Fik. Mau makan apa? Kalau kamu ngasih aku makan mah enggak apa-apa. Coba kalau misalkan ini dicelupin di sini. Biasa gitu, Mir. Coba gue enggak. Tuh di shorba aku ada yang komen ngamuk mulu, Mir. Wek wek wek. Dibilang ngamuk mulu. Ngamuk. Wow. Makasih Kak Reja, Kak Rosesa. Disko. Kok pedes ya? Apa gue yang lagi sariawan ya? Biasanya kalau lagi sariawan tuh lo coba ini gak terlalu pedesnya, kayak manis gitu sausnya. Ini gue taruh sini. Yang komen sepi banget nih. Gak ada yang mau komen. Kalau nggak ada yang mau komen nggak apa-apa sih. Mending disuruh aja, Afika. Biar. Tapi? Bikin challenge gitu. Nanti kita ayo, jawab challenge. Gitu. Kalau nggak ada yang mau komen, nanti berasa nanti jadinya serasa dunia milik aku sama kamera doang. Azik. Kalau kata Raffi bahasa... Ahmad dan Anggita. Apa tuh? Kenapa? Gue pengen ngangkat kaki gini-gini. Gue lintang-lintang gue. Gue juga mau ngangkat kaki deh. Ada yang nanya tuh, Mira makan apa? Makan orang. Wih, kanibal. Tadi gue pengen pesen yang apa namanya? Apa tuh? Yang bom. Tapi ternyata ini pedes banget, yang spicy ya? Ini pedes banget sih. Mending tadi gue coba yang ingin atau yang aneh, yang normal. Orang-orang yang sedang ada di podium, asik. Hai Kak Irsyad. Hai Kak Karlina. Hai Kak Denny. Hai Kak Raffi. Hai Kak Solali Lali Olala. Sebelum. Hai Kak Ditsuganur. Halo Kak Timunaut. Halo Kak Ceria. Halo Kak Torik, halo Kak Habib. Hai Kak Sayangan, Cielah. Hai Kak Yayan, hai Kak Z.Nyepi. Hello you guys. Rasanya itu enak. Lagi tapi kita mau. Ayo sini. Ini apa? Itu saus honey mustard. Cuman aja enak. Ada yang keju, ada yang bawa apaan? Ini keju. Cheddar cheese. Coba kita coba yang kedua ya. Oke, yuk. Wow, enak sih, jadi nggak gitu pedes. Ini udah aku kasihin keju sama tteokbokkinya. Afika nggak mau makan? Keju. Udah, gue udah makan. Makan lagi dong, udah biar gendut. Nggak mau. Udah gendut gue. Oh iya, jadi tuh gini guys, aku itu barusan ngeliat apa kayak video workout bikin apa apps gitu kan. Apa tuh? Selama 15 hari. Aku kayak mau ikutan deh. Tapi semoga aja niat nih. Nanti kalau aku beneran niat terus appsnya udah jadi, nanti aku pamerin. Wow. Biar berotot ya? Peker. Iya, yeah, biar keren gitu my badan. Biar kayak siapa tuh namanya? Kak Feni. Om Daddy. Kenapa sih? Gua harus botak dulu gitu. Gua harus botak dulu. Wah, enak sih. Kayak botak dulu aku, guys. Serem banget. Jusnya enak sih, enggak, tapi enggak serem juga kalau botak. Jadi kalau misalkan pakai kerudung gitu enak adem. Ya enggak sih.
Iya, ya, betul. Kalau kita mau potong pendek juga. Oh, kirain ini. Aku pengen sih potong pendek. Ini cuma referensi aja. Potong kayak Dora. Dora emo. Gak gitu. Beda server. Kepuki guys. Tabuki. Pedes tau Afika? Suka pedes sama kamu? Enggak. Sukanya kamu. Gombal anak kecil gue. Sampun. Masih gombal anak kecil. Iya, masih basic lah. Ini aku lagi kepedesan Afika. Pedes banget. Enggak tahu lah kurang berapa. Coba dong kamu senyum dulu Afika. Ay, baru gue pengen ngomong kayak gitu. Kenapa? Lu batalkan gue gombal. Biar berasa manisnya. Yeah. Orang ngeliat kamu udah ngeliat kamu itu jadi manis. Bawaannya ini gak pedes, malah jadi manis. Coba nyengir dulu. Nyem. Aduh, bersin gue. Mau bersin. Semangat ya makannya. Isi dong, Min. Makan aja kudu disemangatin. Abis sama kita. Ini abis ya. Ini pedas guys, tapi pedasnya tuh enak banget. Pedasnya bukan beda dari pedas Indonesia, beda gimana? Mantap. Ah, mantap. Biasanya ini aku sampai nangis nih. Masih kecil udah bisa gombal. Enggak sih, aku sudah remaja. Enggak kecil mulu. Rika remaja. Coba dong yang masih sekali segini-segini mulu. Anak kecil. Orang Afrika udah gede. Nah, betul sekali. Mungkin pada ngira aku tuh anak kecil karena mereka ketuaan kali ya. Enggak tahu sih. Ketuaan gak tuh? Mira kali. Gak paham aku. Kenapa kalian manggil yang kayak seumuran atau beda setahun bertemu sama aku, paling manggilnya dede gitu. Ini nyinggir gue lu ya. Jangan lupa minum, nanti seret. Nah, itu minum. Dapat disco. Fantastus. Dari Kak. LFJKT48, selamat makan. Thank you, Kak, diskonya. Beli KTP mainan yang ada gambar Gundamnya. Makasih, Kak Faisal milikku. Kak, Gundam apa? Iza. Kental banget. Astasiasiasa. Bisa lihat ini kental banget gue. Gue nangis dong. Gundam tuh apa sih? Padahal ini cuma yang spicy deh, pedes banget ternyata. Iya woy, pedes banget ternyata. Iya, tapi kok ada store? Apa sih? Oh, mainan Gundam. Maaf, gak tahu deh. Aku Mira nangis guys. Mana? Kenapa? Kamera. Si kocak banget dah. Ya. Hapus your tears. Apa ya. Enak kan? Udah gigibah tuh mereka guys. Sabar Mir, gak usah sedih. Emang hidup itu berat Mir. Bisa gak sih aku bertengkar? Eh, lu kenapa? Mira nangis ngucur loh. Yaudah tidak apa-apa, keluarkan semuanya. Bisa ya lu seruput. Iya, gue bakal makan buahnya. Pedes tapi enak. Sumpah gue pengen nonjok orang. Ngamuk deh, ngamuk. Tuh, kan bener.
harus di rukia guys, kamera tuh makanin gini aneh, kamera tuh fix banget harus di rukia biar nggak pedes pakai gituan, biar dia nggak, dia nggak, dia lagi panas nih deh. Gila, kebakar dong. Ih, dibakar nih kejunya, kejunya, kejunya. Lu minum air dingin malah tambah pedes kejunya, cepetan. Aduh, minum air dingin, susu aja kek, susu putih tuh. Kamira ditanyain lagi nonton anime apa, caps lock semua. Yang di sebelah makannya kurang gitu ya, di sebelahnya lagi makannya ngerasa busuk gitu. Kader! Tapi haredang, haredang, aduh kasih banget. Dulu ditanyain nonton anime enggak? Gimana kalau basi-basi? Ngangguk atau enggak begini-begini? Apa ini, apa sih geleng-geleng? Oh enggak, dia enggak nonton anime, guys. Waktu teman apa ya, aku lihat di TikTok ada yang bilang kayak memperagakan gitu. Bilangnya lu nonton anime apa? Doraemon. Apaan sih? Doraemon. Terlalu lah. Ah, gua mikir udah biasa aja. Ya, semangat ya. I guess bikin hashtag buat Kamira justice for Bond. Kamira tuh heboh. Iya. Hashtag semangat Mira. Hashtag stay strong Mira. Bal dulu nih depan. Kumbang dulu depan, maki-maki gitu kan. Nyeran keluar dia nyari kumbang. Ditanya itu Amirah makan apa sirkus? Dia dibilang makan kejunya. Iya. Dia tuh lagi masih konser guys, lebih tepatnya. Eh, apa? Masih minuman main minumin air es. Kalian tuh belum pernah aja lihat aku kepedesan. Sumpah aku sampe lari-lari. Siapa yang tenang liat aku pedes ya? Oh nambah air dia. Stay strong opung gak tuh? Estek. Gue liat liat tenang banget makannya. Enak buat gue, makanan enak gue tenang. Ada yang bilang minum air anget. Ada nggak air hangat di sana? Ada, tapi panas ya sih tempat kebakar. Ya makanya jangan panas-panas, apalagi mendidih. Kue kental banget sih mas. Sorry kita lebih baik. Pedas guys, tapi nikmat. Mir, ini tisu bekas tinggal tuh nempel di paha gua. Iya. Disgusting. Bersihkan. Ah, pengen nendok orang gue harusnya. Jangan gue aja. Dibilangin, iya itu, ini gak pedes, gini nih. Emang so banyak gaya nih. Jangan makan itu, ini dulu buat makan. Makanya jangan keluar, banyak kan? Gaya, Kak Amir. Enggak kan, enggak pedes kan. Bentar lagi, ada yang komen, bentar lagi telinga Mira keluar asap. Wih, cuma jadi titan aja dia. Titan abnormal. Untung Afika jauh-jauh, bisa-bisa kena tonjok. Buset. Kade, apa kabar? Enggak kena tonjok kan, Kade? Aman, aman. Cuma di PP. Aman, Bi. Alhamdulillah aman dia, guys. Kade. Aman aku di PP tisu doang, guys. Cum, aduh. Cuma di PP. Cuma dia. Nyo, guys. Aku harus makan api. Ada yang bilang aku makan aja, makan apa? Makan piring. Kamu gak mau ngambil-ngambil? Ada sih. Cuman
Misha bagi-bagi. Kamu kan anak baik. Anak baik gak tau. Anak baik yang suka bolos pelajaran. Canda, bolos. Kurang gak pedes? Ada yang bilang kamera kesurupan cabe. Makan biskuit. Yang ini ham. Padahal gue cocokin sini bahkan. Enak. Afika, aku anak kedua satu-satunya. Hah? Jadi anak kedua apa anak satu-satu? Anak berarti anak kedua yang satu-satunya gitu maksudnya. Apa bagaimana sih? Apa sih? Aku tak paham lah. Aku ini tak paham le. Kau ini jelaskan dengan lebih detail lagi gitu. Ini sebenarnya minum gak tambah pedes kok. Iya sih. Gimana gue ajakin lu makan rich itu ayam yang pedes level rich itu masih makan baru gue gak nyebut merek lu yang nyebut. Kenapa gue nyebut merek baru gue ngomongin rich doang dilanjutin lagi. Level 5. Gue waktu itu coba level 5, kualang sih. Pedes banget. Afika, kamu ada yang mau tanya-tanya enggak? Ngomong aja. Oh ya udah. Soalnya kamu lagi kesurupan, aku jadi enggak tega. Enggak kok, enggak apa-apa. Ada yang bilang kebiasaan nih, Mira nyebut merek mulu. Keceplosan. Iya keceplosan guys. Siapa deh? Tanya ke Amira sehat. Alhamdulillah. Tanya. Oh. Menurut gue gini enak sih. Itu aja enak. Salam dari Tasikmalaya, salam balik. Kita sini lagi dengan Katusha. Nonton deh di kebun kelapa. Hari makan dong kak. Kebun. Gede ya suaranya. Lagu apa? Everyday Katusha. Lebih bingungan merah. Iya. Lagi kamera lagi ngebuk dia. Aku udah mandi lah. Oh iya, yes, Riva. Tau gak sih guys, ternyata aku punya Oshi juga di MNL48. Oshi aku yang namanya Gap. Gap Scribin. Gap Scribin. Gap. Di mana kita? Tahu. Apaan? Kita lagi habis, guys. Apa nanya aku lagi di mana atau apa? Nah, emang. Sumpah. Itu.
Oh, MNL. MNL itu dari ini bukan sih, aku lupa deh. Gap yang dari MNL 48, guys. Ya, kita cari deh ya. Terang banget ya mesti. Sama Colin. Colin MNL 48. Si pedes. Ini gue makan cabai, sumpah. Nyangkut, eh. Ini yang ini loh, guys. Ini yang ini, kamera pernah lihat gak? Mana sih? Nah. Pernah. Ya kan? Dia bukan tomboy ya? Nggak tahu sih, cakep ya. Gila loh. Iya loh, cakep banget. Buset. IG-nya, aku lupa. Pokoknya gap-gap apa gitu. Gap MNL. Sama Colin, guys. Gue lambaikan tangan. Jam nyerang. Itu yang gap-gap itu yang dari gap-gap itu. Ini Colin. Kalau aku lebih suka BNK. BNK. Oh. Siapa tuh? Fai BNK atau enggak? Tidak, aku tidak tahu. Mereka tuh yang buat TikTok. Peng, mau itu gak? Tidak. Apa tuh? Gap juga ngefans Afika, emang iya. Jangan bikin aku ngefans. Enggak, nggak mungkin. Hai guys, dia bahkan nggak tahu aku, eh. MNL 40 itu dari mana sih? Phil? Manila. Bukan. MNL. Bukan. MNL dari mana ya? Aku lupa deh. Manila. Ah, mana? Asalnya? Brownies. Gua buat sendiri tuh. Wow. Oh iya, man dapat brownies dari Ade. Oh benar. Mari kita makan ini udah habis guys, lihat. Oh benar. Okay. Ya, oh, betul. Kita anime star. Iya betul, Filipina. Tapi kamu cuma ngedengerin ya? Aku. Ngedengerin aku. Teriak-teriak. Pedesan doang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan aku teman yang pendengar yang baik gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku akan tetap mendengarkan gitu. Ada yang bilang salamin buat Mira dong. Wow. Ada yang bikin sendiri loh browniesnya. Wow. Embrazer. Afika mau brownies? Tidak deh. Tidak, terima kasih. Hmm. Tuh ada yang salamin. Kamil, ada yang salam tuh. Ada yang kesal. Enak. Ini bikin yang kedua kalinya. Ini ya. Pedasnya enggak hilang-hilang. Bumbunya apaan sih? Kita coba. Enak. Enak tapi bumbunya hilang-hilang gitu loh. Bumbu pedesnya. Kita coba model mulet, bisa nggak ya aku bikinnya? Aku tuh pengen tahu mulet.
gift dari tower buat beli rage chicken wing. Nih guys, mantap. Merica kebon. Eh, Kamir ada suara aku kan nih? Ada. Oh, kira nggak ada. Soalnya Lami, pada bilang Afika dicuekin. Kamu tanya-tanya gak lagi. Gak banget sih kamu. Tadi ada yang tips, Sal. Oh. Burem banget. Salam balik. Waalaikumsalam. Hmm. Iya, oke. Okay. Iya. Tuh, salam balik, guys. Gimana sih model? Gimana sih mulai? Jadi makanan susah banget ya. Ada apa, Vita? Enggak, gue lagi nyoba-nyoba mulet. Aku juga mau mulet. Wih, guys, catat guys, dia bakalan mau mulet tuh, guys. Kita lagi makan brownies buatan aku, guys. Kayak selebgram gitu. Pedes banget. Gimana sih? Brownies pedas. Enggak masalah, tadi pedas. Gini, aku pengen gini deh. Kayak yang mulet-mulet gitu. Buatan Ahmed. Iya. Mulet gitu. Enggak, bukan. Ini ya, habis bangun tidur mulet gitu, bukan. Ah, apaan sih? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Mulet itu yang lagi sakit perut. Bukan. Sakit perut gitu. Mulet. Mulet itu di tempat tidur. Mulet tuh yang gini. Kalau bangun tidur selalu gitu. Oke, gimana sih mulet? Iya, pakai bilangin kalau di badan. Mulet. Hairstyle. Mulet. Mulet. Kalau tua, kepang. Korean pixie deh. Ada jalannya Mira guys. You know, like this. Korean pixie haircut. Semuanya. Mana? Oh, aku simpen deh di ini. Ayo kita coba lihat. Garing Mir, mulet di belakang. Mulet kalau mau bikin sambal, mulet. Nah, kali. Afika? Oi. Kayaknya aku bisa masak kayak itu. Ande. Makanan ini dong. Apa? Cerita-cerita yang gurih. Kayaknya enggak bisa. Cerita apa ya? Buat bisa kayaknya bisa. Pertama ya. Kali ngeliat aku gitu. Pertama kali lihat kamera ya. Pertama kali kita kenal. Iya. Kenal. Ini. First impression. Jadi kayak. Tuh aku pertama kali lihat Kamira tuh stylenya itu mengingatkan aku kepada Huang Yeji. Tahu Huang Yeji tak? Dari Itzy. Huang Yeji deh kan? Iya. Yang matanya sipit itu bukan? Aduh. Oh iya. Yeji bukan? Iya Yeji. Huang Yeji. Iya gue bilang Huang Yeji. Kalau gue yang benar-benar sipit banget gitu loh. Iya. Ketarik banget matanya. Soalnya gue liatnya dari bajunya pernah tuh agak mirip sama udah gitu rambut tuh diikat dua tuh gue inget banget. Oh iya. Iya kan. Diikat dua di atas. Pertama kali gue daftar JKT. Itu yang kita udah mau lolos gitu ya? Final, iya. Finalnya gue dikuncir dua. Alay banget kuncir dua. Kayak anak-anak. Kamu kuncir dua gini kan ya? Iya. Gue gini kalau nggak salah. Hah? Iya, di atas. Ya, di atas. Dua atas. Rambut-rambut ya. Kamu masih panjang. Rambut tuh masih panjang. Gue nggak di-ngadi, Zumir. Terus begini. Lu nyesel nggak? Nggak sih. Loh, aku pengen. Gue dibilangin sama kaki. Aku tuh pengen potong kayak gini, guys. Bagus tau. Kamu mau kayak gitu? Mau kayak gini. Panjangin aja lah, gak apa-apa. Bagus panjang tau. Tapi aku pengen. Aku udah sering banget panjang dari dulu. Makan lagi. Pengen nyoba kayak gini. Makan lah. Ini ada. Bagus tau. I love that. Keren kan guys? Makasih banget buat Kak I Love JKT Supertiet untuk towernya. Bagus sih. Kalau kamu kayak gitu. Kak.
Yes. Jadi sekarang aku juga pengen gitu, kayak gini outfit aku. Ini kalau lebih kalau lebihnya tuh. Kalau dari depan kayak begini dah pokoknya. Datang. Makasih yang tadi udah video call. Yang kayak gitu aja, Fika. Bagus. Arigato. Iya. Dibanding yang pertama. Iya, sama aja sih ini sebenarnya, cuma ini kayak panjangan lagi. Oke, gue mau nih kayak gini nih. Hahaha. Di love shop. Ya Allah. Diskon loh. Ini lagi diskon, makanya kita beli. Dan ternyata enak banget. Enak-enak, gue keberusan nih. Enak banget tapi gue. Makasih lagi. Terus apa lagi lanjutin dong? JKT48 untuk tower keduanya. Wih. Lanjutin. Ayo kita coba contohkan. Gue lagi kasih buat kamu. Hairstyle yang seperti tadi. Susah ya, Bun. Thank you, Kak. Mohak aja, Mir. Mantap. Jangan lupa makan. Nah, gitu juga dong. Gue pengen makan ini. Kasih lagi juga. Masa gue hapus pakai tisu. Makasih, Kak Is. Oke, gitu deh. Yang berterima kasih bukan cuma aku. Kok nggak kelihatan ya? Tadi mirip loh ketika. Tapi kamu kalau pendek banget kayak gitu bagus sih. Tuh kan. Gimana sih? Enggak. Beneran mau. Tadi mohon maaf. Mau. Tapi aku pengen tirusan dulu. Soalnya aku tuh bulat badan. Badan dulu sih. Muka aku tuh yang lebih bulat. Thank you, Kak. I love JKT48. Aduh. Pedes banget. Thank you juga buat diskonnya, Kak. I love JKT48. Kayak gini, kah? Nggak ada mirip-miripnya sih. Cuman kayak gini, ya. Jangan lupa makan. Kayak gini mah referensinya, mah. Betul gak sih, guys? Tadi nggak tahu deh. Nggak sama sih. Tahu. Gak boleh sama kalian. Boleh. Terus pas udah kelar video call. Mama bilang boleh kalau udah ini. Apa virusan? Pas video call aku gak makeup kalian. Ini juga. Tapi sudah kenyang deh. Belum. Boleh lah, Pa. Hah? Apa? Ya, boleh lah. Di dengar telepon. Kapan potong rambut. Belum kenyang. Yang kakak kasih lihat ke papa. Jujur belum. Masih. Ini pada suka kok nanti. Aku juga pengen potong rambut. Lagi sampai botak. Kalian enggak ada yang sampai botak kan aku tadi enggak makeup, guys. Tindik. Gua enggak bisa pakai anti. Bisa. Kan enggak bisa yang di sini. Oh, pedes. Tapi gua pengen makan lagi dong. Kasih dulu boleh. Pengen. Enggak makeup juga cantik kan. Enggak boleh pakai anti. Masuk kali sih. Enggak boleh. Menerima apa? Amira rutin botak. Hah? Thank you para orang yang menerima. Amira suka bakalan suka enggak kalau ditindik? Suka? Suka. Pada kenapa emang? Kamu mau ditindik? Mau! Ditindik di mana di sini? Iya. Aku mau ditindik di sini. Iya. Atau kuping. Atas gua tindik. Gua pengen di mana ya? Satu kuping aku pengen tindik. Aku mau tindik di sini. Sini aja, Mir. Iya, bagus. Kali di perut kan. Juga lu tindik deh tuh. Udah gila. Iya, tetangga rame ya. Iya, ini tetangga aku rame. Kamu natural lebih cakep. Lagunya JKT banget ya. Iya nih. Hidup JKT. Hidup JKT. Di pipi kamu makin lembut. JKT48 soalnya JKT48 ada yang nanya kalau misalkan Afika di K-pop fandom apa? Aku multi fandom. Sibuk. Afika lagi suka K-pop apaan sih? Aku itu aku makan terus. Kalau sekarang aku lagi oleng ke NCT. Memang. Emang tidak. Nah. Kalau aku lagi suka Mbak Ayu. Hah? Oh, Mbak Ayu. Aku kayak nenek. Kalau boy group?
Hitam mungkin. Oh my god, tolong. Coklatnya nyangkut, guys. Lucu. Kalau yang boy group? Kalau yang boy group, aku suka. Gue suka NCT kalau boy group. Aku belum suka NCT kan, masih kak? Iya. Nih, kalau boy ade. Group. Suka NCT. Aku juga lagi oleng-olengnya ke NCT. Kalau girl group, nggak tahu. Tunggu mau lagi tadi, biar. Grup aku nggak tahu sih, banyak yang bagus soalnya. Oh, aku lagi bagus sih. Aku lagi olengnya ke Aespa. Kelar nih. Bayar. Terus nempel tuh. Aku sukanya Cowboy Junior. No, ada yang bubar. Oh, sayangnya sudah bubar. Sedih. Yang lagunya ini kan You Are Beautiful. Itu tangganya weh. Oh, gua kira yang You Know Me So Well. Itu beda lagi tuh. Aku kira yang You know. Eh, Mira gak tahu pada bosan. Astagfirullahaladzim. Yang mana sih? Lagu JKT kan, Afika? Mm-mm. Lagu JKT ya? Coba ulang lagi. You know, nanti ada yang nggak tahu ya, you know-nya. You know, pasti sudah dengar gosip itu kan. Percuma ada liriknya juga Mira nggak bakal tahu, Afika. Nana-nana aja. Ah, noob kali kau. Cemana kau nih? TXT aku suka, TXT aku suka. Ya maaf dong. Bias aku bom you. Tapi semuanya ganteng. Aku sukanya lagunya yang kau yang terbaik. Aduh. Kadai tahu TXT enggak? Tuh, tanya tuh. TXT. Tahu. Tomorrow. Pernah dengar tapi suka tidak enggak. Aku cuma suka kayak yang udah aku orangnya setia banget nih ya. Iya aku tayang. Oh, dari gua kecil tau jadi aduh topoknya gue defending machine masa gua lelap pakai tisu. Cuci mumpung di depan lu kan ada wastafel cuci. Oh iya. Yeah. Iya, mending cuci aja di depan lu wastafel lu. Iya, weh, pedes soalnya. Tapi kan itu airnya juga air ini mentah. Kalau mau air yang air minum depan. Coba nyanyi lagu Aespa Forever apa? Yang Forever. Aku belum hafal lagunya. Iya. Ini apa SR gua? Isinya tomat ini. Ya. Perkepopan jadi ini. Makasih kamu tanya kami lah, Kak Reza. Diskonnya. Ini suratnya banyak ya. Makasih Kak Reza. Afika kamu juga minta surat kan? Suratin aku dong. Mai, emang beneran ada? Ada. Lihat suratnya tuh di mana sih di tempat gift? Yang lihat suratnya gimana? Kalau di mereka udah ada di gifnya surat. Surat yang kayak bagaimana sih gambarnya yang ada lope-lopenya? Terus backgroundnya apa? Iya kayaknya. Terus kayak emas gitu. Terus kayak coklat. Apa oranye apa kuning? Gak bisa lihat. Enggak ada yang gambar surat gitu loh. Gua nggak pernah lihat surat kayak ini putih nih. Oh, di aku nggak ada. Bisa dibuka suratnya? Iya, angpau isinya bom. Alhamdulillah angpau ya. Enggak, isinya bom Afika. Oh my god.
Oh my god, did you see a new girl? I think her name is What Icha. New girl? There she is. I think her name is Icha. Is she pretty? No, she's Baja. No, she's Baja. Wanna pretty. What is her name? Ini ada keju nggak? Wah, lu suka yang apa? Oreo. Nyebut kan? Gue Marta cuy, lu jangan mancing gue. Oh, kesurupan lagi deh guys. Latah semira ya guys. Padahal aku yang buat gitu, seharusnya aku udah tahu ini apa ini sama dia malah disebut. Gue latah Bambang. 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 Kalau Fika tahu idol ini ada yang kayak dua tahu ada dua bukan sih apa ada satu lagi ya sama Almond. Almondnya tadi udah dimakan yang cowok itu aku lupa namanya siapa gua nggak ingat itu kalau yang cowok itu di Takarak bukan sih iya kalau yang cowok itu aku lupa namanya dia juga dari Indonesia bukan sih aku lupa. Fix fan brownies mau Afrika. Malam. Yes. Beli aja. Aduh pedes. Mau brownies? Oh Unity, aku kira ini. Kalau apalagi aku yang buat. Aku kirain dari Indonesia ke Korea. Apanya yang jalan ke Korea? Kayak tahu di Takarang nggak? Tahu. Dia dari Tangerang. Emang ya? Karang, Tangerang. Pada nanya ini emang itu. Aduh. Eh, buset. Kenapa ada lagu? Ya, kecil. Afrika lah. Enggak, Afrika aman-aman aja. Masa kamu dibilang ngelak, Afika? Afika? Jangan dia ngelak, ya? Mati, nih. Kenapa? Katanya kamu ngelak. Ngelak. Agak maju lah, guys. Ngelak, ngelak. Nggak tahu nih, buset. Nyempil. Guys, besok rambut aku diapain ya? Oh, gue tangkin. Gue mohok. Mohok. Tanya-tanya gitu apa gitu. Enak pedesan bu ceritanya. Dihabisin dulu makanan yang ada di mulutnya. Ye, biar gue bisa denger lu ngomong apa. Tinggal denger lu ngomong apa, Mir. Weird ini Genius itu apa sih? Film ya? Apa-apa sih? Kamira tahu Weird Genius. Tahu. Reza Arab. Hotel Sejuta Kerinduan. Apa? Reza Arab. Oh emang iya. Reza Arab. Oh maaf guys, ketinggalan zaman aku. Bagus tahu. Lagu-lagunya Weird Genius. Coba deh. Dengerin. Oke. Lagi ditanyain dari showroomku pada lagi ngapain. Kita lagi ya beginilah kehidupan kami. Kehidupan itu. Dan makan kita. Abika. Ngobrol-ngobrol dong.
Apa gue tuh? Ayo, ngobrolin apa ya? Mau yang apa nih topiknya? Ya apa aja. Gen 8 kek, kan kita kan udah kayak kita kan udah lama tuh gen 8 gak kumpul-kumpul. Oh iya, tadinya tuh kita udah janjian pengen kumpul-kumpul, guys. Taunya kalau sekarang nggak tahu deh. Makin nunda ya kita ya. Kita padahal udah janjian ya mau ngerencanain kayak ngumpul-ngumpul. Iya, kita udah janjian duluan mau jalannya udah kayak tadi tuh waktu itu dibilang, "Ayo deh, berapa hari lagi gitu." Terus taunya aku bilang kayaknya nggak bisa minggu ini deh, minggu depan aja soalnya ada member gen 8 yang apa ulangan gitu. Udah, aku tunggu tuh, aku soalnya kan member itu bilang juga ke aku dia ulangan kan, terus aku langsung kayak nungguin gitu, kayak nungguin udah seminggu kemudian kayak sudah lewat seminggu guys, ya udahlah ya. Ah mereka mah diajakin nggak peka-peka. Ya, aku tebel banget sih. Kamu juga. Ah, mama. Aduh. Sumpah tuh. Ah, spill. Oh, yang lagi ulangan itu Kalulu, guys. Iya. Kayak bukan cuman Kalulu doang, gak sih? Banyak waktu itu. Kalau di rumah gue. Siapa ya? Basi gak sih kalau Bas? Aku praktek. Gak lama. Tahu deh. Musim panas aku asik. Aku suka banget. Kalian pernah ini gak sih bawain Uza? Enggak ya? Enggak. Belum ya? Udah? Aku belum. Harus buat Uza tuh berarti kamu. Udah guys, aku udah minum. Ada yang nanya, God, my God. Shinchan gak? Aku iya, udah agak lupa sih Shinchan gitu. Kalau kamera nonton gak Shinchan? Nonton aku. Nonton dulu. Tapi sekarang kan udah gak ada lagi Shinchan. Sekarang kayak udah di kartun-kartun kurang bagus kebanyakan sekarang udah jarang kartun-kartun. Aku baru tahu deh keduanya. Terus juga aku kan mama aku tuh juga suka gitu ya sama Shinchan gitu. Dia waktu itu ada tuh bukunya. Terus suatu hari gitu aku nggak sengaja nyobek buku komik ya mah, buku komiknya Shinchan tuh punya aku lagi. Terus aku kayak, aduh gimana ya ketahuan gitu. Aku kayak, udahlah gak ketahuan. Soalnya kan itu kan selembar copot gitu ya. Apa berapa lembar gitu copot. Aku selipin balik gitu. Karena siapa tahu dia gak bakalan apa nyadar juga atau apa gitu. Terus tahu-taunya ini siapa yang nyobekin ya lembaran buku komik Shinchan Mama. Terus kayak, sorry mah. Oh, langsung dimarahin tau guys. Suka komik Shinchan. Iya, mama aku baca. Entah baca atau udah lama gitu. Aku tuh beneran dimarahin tau guys. Karena Shinchan, bahkan anak aku yang anak kandungnya saja kalah dengan Shinchan. Sini mama aku beliin komik Shinchan. Cuma kata Kamira mau dibeliin komik Shinchan. Buat kado ya. Kata mama aku buat kado. Iya, mak gue. Iya mah, tenang aja. Mau komiknya yang gimana nih? Yang Shinchan, yang cincin, cun-cun, cun-cun cincin. Cincin tuh kayak ini tau, tukang mie goreng gitu, mie goreng cun-cun. Cun-cun. Aku serius mah. Mau kasih. Tuh kata Kamira, aku serius mah. Iya, aku 2 rius. Dia bilang dia 2 rius guys. Oh ya udah kasih ini aja kakaknya Kamira.
kan? Tante, serang tante. Bisa-bisanya. Astagfirullahalazim. Ingat umur. Langsung aja tante kita ke lokasi langsung syuting. Langsung tante. Jadi sama kata Kamira kita langsung ke lokasi syuting. Lu berangkat buku Papa Erwin lagi dengan earphone. Astagfirullahalazim. Aku kalau main sama Afika ke lokasi ngomong apa sih gue? Ngajakin Afika ke lokasi syuting boleh enggak? Parah banget ya. Cuma kata Kamira kalau ngajakin Kakak syuting itu boleh enggak? Yang ada mah aku yang nanya gitu ke kamu. Syaelah. Kita suruh syuting. Boleh lah kalau Fikanya mau. Oh boleh, boleh. Ayo Kamira kita bisa satu frame lagi. Mamanya gak diajak gitu. Bahkan mulai lagi. Mamanya nanti diajak dia. Diajak. Diajak dia. Diajak. Sekali-sekali. Tanya deh sama teman-teman. Apa? Fans. Setuju gak kalau mama jadi artis? Tuh, kalian setuju gak kalau mamaku jadi artis? Tapi mama pernah kok in frame? Enggak pernah. Pernah waktu kakak kecil. Bukan ya waktu. Aku setujunya mama jadi penyanyi. Kenapa? Aku setujunya mama jadi penyanyi gitu. Aduh gak denger gue. Kenapa? Tadi ke diskon. Aku setujunya mama jadi penyanyi. Kamira bilang dia setujunya mama jadi penyanyi. Hah? Mau nyanyi apaan? Ini nyanyi apaan? Mama mau nyanyi apa? Nah, di belakang layar aja, Kamira. Dia mau di belakang layar. Penyanyi JKT48 gimana? Mama ikut JKT48. Penyanyi JKT48. Ah, bukan penyanyi, gue yang megang sahamnya nanti. Asik. Amin. Afika. Dukung. Amin indah ya. Dukung Mama Afika. Menjadi CEO gitu. Jadi yang megang sahamnya gitu. Amin aja gue langsung pergi ke Jepang langsung. Iya, training lu pada di Jepang. Udah gitu doang. Ah, belum dong. Kita nanti ke Jepang ya. Lewat ya. Afika. Ya Amin. Yang kenapa Kamira? Nanti kita ke Jepang. Oh, ayo, abis ke Jepang kita kok ke Korea. Aduh, abis enak banget. Iya. Halunya enak ya. Abis ke Jepang kita ke Korea. Abis ke Korea kita ke Mekah ya. Abis itu ke Mekah mah katanya. Amin. Amin. Abis ke Mekah kita kemana lagi? Ke Dubai. Ke Dubai, wow. Ayo. Brunei deh. Brunei Darus. Amin paling serius. Kenalin sama pangerannya. Kenalin aku pangeran gak tuh? Ya Allah. Ya percuma juga mak. Selera anakmu ini yang cowok-cowok dua dimensi. Kan Kamira bukan lu. Ya kan kakak anak kandung mama. Lah orang seleranya dua dimensi. Kasian banget. Ya udah nanti tinggal kakak aja yang pindah ke dua dimensi. Di roasting mak sendiri. Di roasting mak sendiri Afika. Bener-bener ya. Kalau aku tinggal pindah dimensi aja. Iya Afika sukanya dua dimensi. Kalau aku mah yang langsung empat dimensi. Empat dimensi. Bagus. Yang 10 dimensi. Yang dari jauh aja udah paling bagus. Kayak ibaratnya ganteng doang dilipet meletot. Jadi kayak photocard gitu loh. Atau gue kayak kan biasanya tuh orang yang suka entah suka anime atau yang karakternya dua dimensi gitu kan. Kayak disuka jadi cetakan gitu. Cetakan itu dari kardus tuh. Atau enggak ada tuh fotokartunya. Tapi paling kalau dilipat jadi meletot gitu. Maksudnya begitu. Oh, ya, percuma ganteng doang dilipat meletot. Ayang belum. Ganteng doang dilipat meletot gitu. Iya. Makanya yang kalau ganteng
dipegang sama letot gitu loh, nggak patah gitu. Nggak patah. Jadi tuh modelannya yang asli gitu. Aduh, nggak ada yang modelannya kayak ntar kayak Barbie lagi, tangannya bisa dilepas. Hai, tangannya bisa dilepas, palanya bisa dilepas, semuanya badannya bisa dilepas. Bisa buntung palanya, ya Allah, nanti apalagi dari kertas doang, ya Allah, kena air udah hilang lu. Aduh. Aku dulu ya punya Barbie ya. Aku dulu punya Barbie tuh kayaknya enggak awet deh. Aku juga sih. Soal aku tuh benci sama dulu tuh aku benci sama kakakku yang cewek. Gara-gara dia tuh selalu dia tuh selalu dapat Barbie yang bagus. Kayak warnanya putih. Aku dikasihnya Barbie yang negro. Oh, yang satu bukan badan. Yang bukan kakak mau ya? Iya. Karena aku kan kalau anak kecil kan dulu sukanya yang cantik-cantik ya, bukannya rasis nih. Tapi kan cantik-cantik gitu. Emang cantik rasis. Bukan maksud gue putih loh, putih sama hitam. Ih, rasis banget sih lo, Mir. Dulu kecil. Lu juga pasti kalau misalnya ngeliat Barbie yang hitam sama putih. Gue gak mainan Barbie dulu. Jadi dulu ya aku tuh Barbie-nya suka aku potong rambutnya. Kalau panjang aku potong jadi pendek. Terus ya dulu kecil aku psikopat deh. Bilang psikopat. Pasti boneka pokoknya Hello Kitty aku pakai lipstik bibir. Aku coret-coret. Padahal dia gak punya bibir ya. Iya, makanya itu. Bibirnya kan cuma strap gini kan. Tapi aku itu... Gak punya. Dia cuma punya apa itu. Iya, yang hitam garis itu kan sih. Iya, tapi itu bukan mulutnya. Apa tuh jadi? Apa itu? Tapi sih hidung... antena gak tuh? Kira lele. Kira semut apa? Rambut aku bagus sih gini. Kalau kayak gini kelihatannya kayak habis dipotong nih. Makasih Kacamomile. Kacamomile juga suka ada di sini. Kacamomile. ini jam berapa, coy? Udah, gue juga udah pendek. Jam berapa, Bang? Thank you buat no, waduh. Gitu. Aduh, Afika, kayaknya kita harus end deh. Udah ada ya? Iya. Iya, ya sudah. Kalau begitu kita absen dulu lah ya. Oh, udah ada yang ngirim aku surat cinta. Oh my god, batu. Wow. Kalau begitu, thank you Kak Karlina, thank you Kak Deni, thank you Kak Bagas, thank you Kak Habib, thank you Kak Torik, thank you Kak Ceria, thank you Kak Solali, Solali Lali Olala. Bermacam ya. Thank you Kak Valen, thank you Kak Kanji, thank you Kak Raffi, thank you Kak Yaya, thank you Kak, I love JKT48. Makasih Kak buat giftnya. Makasih juga untuk giftnya. Makasih yang udah nonton showroom aku dan Afika. Aku absen kali ya, nyampe 10. Nah, kita silakan kita tunggu. Kak Faisal Milik, Kak Dini, Kak Dini, Kak Davi, Kak Dea, Kak Elhari, Kak Miria, Kak Alvin, Kak Rosesa, Kak Ngapapa, makasih banyak. Sampai 15 deh. Kak Salisa, Kak Fadil Fatorama, Kak Pak Nua, Kak Munawir, Kak Heni, Kak Bagus Maulana. Makasih banyak buat yang udah nonton. Ayo Kak Amir deh yang screenshot. Ayo screenshot. Udah, ayo kamera deh yang screenshot deh ya. Ntar kirim fotonya. Ya. Oh, gemoy sekali poninya. Iya ya, gemoy kali. Iya nih. Aduh Afika, gimana cara nge-screenshot? Ayo. Ayo bisa enggak? Hello Black. Arigato gozaimasu. Karena benar-benar. Thank you Kak. Ayo, 1, 2, 3.
lagi. Oh my god. I'm sorry. Like, love you guys. Pasti kepencet keluar. 1 2 3. 1 2 3. Coba kamu SS sekarang. Kamu SS ya? Iya. 1 2. You got sayang siapa? 3 3. Sayang siapa? Ayo kita gini. Ini adik aku, guys. Iya, iya. Aduh, buset. Oh, ini ya. Mana nih? Munduran deh. Munduran, munduran. Munduran. Eh. Munduran, buset. Oh, kayaknya gede banget sih aku. Nah, gimana ya. Sih? 1 2 3. Wow. Gaya apa lagi nih? Makasih banyak buat showroom hari ini, Afika. Makasih. Makasih banyak. Kok kamu gak nerusin aja showroomnya? Gak deh, karena aku pengen tidur juga. Pasti yang lain pengen aku tidur lebih lagi. Bye-bye. Aku udah mau siap-siap lagi. Semangat ya, Beb. Kamu pasti bisa. Dadah, Afika. Dan Bate. Bye-bye. Dadah, Afika. Bye. Besok kita showroom lagi ya, kalau misalnya aku ada ini, ada jadwal kosong. Bye bye. Bye bye, dadah semuanya, makasih. Dadah, makasih. Dadah guys.